Dengan siapa dulu? Nama lengkap Rahmat Tokawi Misono dari Dr. G Cycling Team Malang. Gimana untuk road race hari ini gimana? Ya alhamdulillah atas kerjasama tim yang kompak tentunya kita diberikan rezeki untuk meraih kemenangan nomor 1, 2, dan 6 untuk hari ini. Jadi untuk catatan waktu berapa mas? Kita menempuh 115 km ini sekitar 2 jam 30 menit. Jadi persiapan terus ngelihat treknya gimana? Emang itu sih apa? Kan dari satu minggu sebelum berangkat itu kita udah dapat kisi-kisi rutenya kan. Itu kita udah tahu kalau rutenya itu flat. Jadi kita persiapan latihan di Malang itu kita banyak latihan di jalan datarnya, di flatnya. Berapa lama persiapan buat di sini? Sekitar 2 mingguan sih, tergantung lomba yang akan kita hadapi kalau persiapan itu. Kalau untuk persaingan sendiri gimana mas? Untuk apa? Persaingan sendiri ya mas? Persaingannya ya lumayan ketat sih karena kan banyak pembalap yang bertipe sprinter juga mengikuti perlombaan ini. Jadi ya lumayan cukup seru, cukup ketat. Jadi kita harus memakai strategi yang bagus memenangkan perlombaan ini. Tadi kunci kemenangannya di ini berapa mas? Tadi di kita kan ini tadi saya sama teman saya Ista melakukan breakaway lepas dari lombaan itu sekitar di kilometer 15-an itu kita melakukan breakaway. Udah mulai ya? Iya itu terus kita memecahkan diri dari rombongan dalam ini 5 pembalap satu grup. Kalau ada cuaca ada kendala nggak mas? Cuacanya sangat-sangat beda ya dengan Malang, jadi cukup lumayan berkendala sih, terutama kan Malang dingin saya di ketinggian 600. Begitu di sini kemarin nyoba rute itu sangat panas, jadi ya saya ini tadi waktu lomba harus konsumsi air Pokari gitu harus banyak. Oke. Sangat panas. Setelah dari setelah ini banyak perlombaan tiap minggu ke depan ini ada lomba tapi nanjak semua. Di Solo, kalau jadi itu di Kudus sama di Kelut yang udah kelihatan jadwalnya yang udah fix. Tanggapan mas? Ya bisa MTB ini. Enggak, itu MTB kan mewakili negara soalnya World Cup kan. Mas tanggapannya ini yang pertama kali di sini gimana ya. Dan akhirnya bisa menang tanggapannya gimana? Ya tanggapan mengenai lombanya. Iya. Pertama juga di sini ngerasainnya gimana terus bisa ya tanggapan saya dengan perlombaan ini ya cukup bagus sih karena kan dengan tidak memungkiri ya karena di Kalteng ini kan memberikan apresiasi apa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.